Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Muhajir dalam channel Abati. Saat ini kita sedang berada di Masjid Baitul Muttaqin, kecamatan apa ya? Pokoknya di Masjid Sare ya. Dan kita akan lihat ya betapa megahnya masjid di Sare. Dulu terakhir saya mengunjungi masjid ini pada tahun 2017. Masjid ini belum dibangun seperti ini ya. Sekarang sepertinya masjid ini sedang tahap pembangunan dan kita akan lihat ya seperti apa pembangunan di Masjid Baitul Muttaqin di Sare. Yuk. Nah, kita sudah berada di depan Masjid Baitul Muttaqin di Sare dan tepat di hadapan kita ini ada galian yang cukup besar. Ya, ada batu-batu bangunan. Sepertinya ini pondasi bangunan apa ya? Mungkin menara masjid ya, karena masjid ini mengingatnya belum ada menara begitu ya. Bisa jadi bangunan besar ini adalah menara masjid seperti itu. Wow, cukup dalam ya bangunannya ya, apa galiannya begitu. Dan ini adalah konstruksi daripada Masjid Baitul Muttaqin di Sare. Yuk kita lihat seperti apa tempat wuduknya sebelum kita masuk ke dalam masjid. Nah, di sini juga lagi pembangunan ya teman-teman ya. Allah ya. Dan di sebelah kiri kita ini ada tempat parkir. Jadi teman-teman boleh parkir motornya itu di bawah bangunan ini. Dan di sini ada juga balai teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh istirahat di atas ini. Kan enak ya. Bisa makan, bisa santai di balai seperti ini. Yuk kita lihat tempat wuduk di Masjid di Sare ini seperti apa. Stop sandal sepatu. Ini bagian depan daripada Masjid Sare. Insya Allah ya, kubahnya ini berwarna hitam teman-teman. Seperti apa? Identik bangsa Aceh ya. Umumnya kubahnya itu seperti ini. Insya Allah. Ini adalah tempat daripada wuduk prianya. Ini wuduk wanitanya seperti ini, gitu ya. Dan airnya di sini ini cukup dingin, luar biasa dinginnya luar biasa ya. Masya Allah. Karena saya ini baru melewati ini nih, baru melewati air-air ini ya, jadi cukup dingin, Masya Allah. Dan disinilah tempat wuduk prianya, seperti ini. Nah, tempat wuduk pria. Nah, mengingat ini hari Jumat, bisa jadi ini airnya ini habis begitu ya. Karena sekarang hari Jumat pukul 2:30. Bisa jadi tadi digunakan pada saat Jumat. Kok ini dihidupin? Oh, airnya habis. Oke, kita akan masuk ke dalam masjid insya Allah. Kita melewati ini lagi nih, melewati air yang cukup dingin ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, kita akan lihat ke dalam Masjid Baitul Muttaqin di Sare. Oh ya, ini namanya Kecamatan Lembah Selawah teman-teman, mohon maaf. Masya Allah ya, tampilan daripada masjid Baitul Muttaqin di Sare seperti ini nih. Ini di atasnya ini ada kaligrafi seperti ini ya teman-teman ya. Di atasnya hanya kayu, tapi ini cukup keren ya. Dan ada lampu gantung yang cukup mewah begitu, insya Allah. Dan masjid ini masih menggunakan sajadah ya, walaupun sekarang musim wabah, tapi masjid ini masih menggunakan sajadah. Dan kita berada di saf terdepan daripada Masjid Baitul Muttaqin. Masya Allah, cukup nyaman beribadah di sini teman-teman ya, karena airnya itu cukup dingin, Masya Allah. Dan kita akan lihat ke saf perempuan seperti apa. Di saf perempuan kita akan bertemu dengan Abdullah ya. Mana Abdullah? Nah itu tuh lagi ngatur-ngatur ngatur-ngatur mainan apa? Sutro. Mana adik? Sembunyi. Sembunyi di mana? Mana sembunyi? Jajah lu. Sini. Sini jajah. Jajah. Itu sembunyi ya. Sembunyi mau di mobil. Oh ya. Nah, demikianlah video kita ya. Kita berkunjung ke Masjid Baitul Muttaqin di Sare bersama saya Ahmad Muhajir dan Abdullah. Dadah dulu. Dadah dulu. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Au. Au. Warkop Delima di depan Masjid Sare ya.
Lembah Selawah. Kita bersama Umi Abdullah, kita akan makan mie di sini. Nah, mie goreng. Mie udeng nah. Mie giban sih. Mie biasa pakai buah manau je. Mie goreng basah weh. Bu mantap weh. Ya. Je banjo. 2 porsi. Ya.